Hari ini kita main sama mantan partner yang pernah cacat cedera waktu pertandingan pasangan sama Koko. Sudah. Ini dia. 2 tahun atau 3 tahun kayaknya sudah cacat. Lama ndak comeback dia. Kita lawan dia. Apa hebatkah masih? Oke. Okay. Dan bisa membawa nama Kalimantan Timur. Dengan perhelatan atlet bulu tangkis di turnamen KPU di hari ketiga ini, ada salah satu atlet bulu tangkis di kelas remaja ganda putra yang sempat cedera kakinya pada saat berlangsung pertandingan, dan mereka secepatnya langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Demikian liputan GIA TV Online dari Gedung Bulu Tangkis.